Jangan sini mundur lagi ini, pecahkan ini. Enggak naik, sini jabatnya naik. Ya, tolong mundur lagi. Margin, tolong. Ya, stop, stop sini ya, stop, stop, stop sini. Kumpul sih. Nyerang ini. Bisa diserbu. Bisa acara diserbu. Pakai ini enggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya hormati dan saya banggakan seluruh jemaah Masjid Sudirman Muslimin wal Muslimat yang dirahmati Allah. Tentunya kita sebagai hamba yang beriman tidak lupa senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat rahmat dan hidayah, karunia serta inayahnya kita semua dapat berkumpul di acara Tabligh Akbar pada malam hari ini dengan penuh barokah. Tak lupa selawat serta salam akan senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sungguh sebuah kesempatan yang langka, hanya atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertatap muka dengan seorang ulama besar, tokoh nasional dan internasional, Bapak Kiai Haji Ahmad Muwaffiq. Terima kasih Kiai atas kesempatannya yang telah berkenan meluangkan waktu hadir di Masjid Agung Sudirman untuk menyapa kami semua yang sangat membutuhkan ceramah ilmu agama. Muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah, dengan semakin derasnya arus globalisasi yang sekarang ini yang tak terbendung, tentunya yang kita butuhkan tak hanya sekedar modal materi saja, namun lebih dari itu modal iman dan takwa jauh lebih penting untuk kita pertebal. Tatkala keimanan dan ketakwaan dalam diri kita semua akan mudah tertimbus dalam hal-hal yang akan membawa kita kepada kehancuran dunia. Dalam era sekarang, orang sering menyebut dengan era postul atau pasca kebenaran.
bisa jadi sesuatu yang salah tampak benar, dan segala yang benar bisa terlihat salah. Bahkan terkadang karena tuntutan untuk memenuhi gaya hidup atau kedudukan yang terhormat membuat kita tanpa sadar mencari kebenaran tentang kesalahan-kesalahan yang sebenarnya telah kita ketahui. Tentunya dengan kondisi yang demikian itu, hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan mampu menyelamatkan diri dari segala tindak kekufuran yang terkadang kita lakukan tanpa kita sadari. Sehingga memang kegiatan tablik akbar pada malam hari ini sangat kita butuhkan. Tausiah yang nantinya akan disampaikan oleh guru kita, Yaya Jumur Muafiz, diharapkan akan mampu menambah keimanan dan ketakwaan kita. Juga merupakan ilmu yang bermanfaat yang nantinya akan memudahkan kita jalan ke surga. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas insyaallah. Oh lah itu mati. Memang mati ya. Jadi ini sengaja, Pak Kasdam ini sengaja gak dikasih kipas angin biar kita ngerasakan kalau jadi tentara di barak itu kayak apa. Iya. Nah ini makanya jangan suka olok-olok TNI sebenarnya. TNI itu berat, panasnya kayak begini. Masjidnya aja panas apalagi baraknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, ketua NU provinsinya Bali, saya hormati. Kalau dari Muhammadiyah ada penduduknya, semua ada. Yang dari umat Hindu ada kayaknya, ada. Ketua MUI? Oke, ada. Tidak ada. Tidak ada lah, maksud ada FPI. Yang sangat kita cintai dan kita banggakan Bapak Kasdam. Terus tadi ada Aslok. Nah itu Pak Aslok yang suka bagi-bagi ransum. Yang ransumnya kalau dimakan
Kalau giginya udah gak kuat, lepuk-lepuk. Ya. Kak Bintal. Mana kan? Oh ya. Tapi gak ngerti pangkatnya saya. Kolonel ya. Kalau pangkatnya banser saya tahu. Karena ini, jadi kita ini TNI ini. Nah itu ada satu itu TNU. Ini bintang paling tinggi bintang 5, kalau TNU itu bintang 9. Makanya susah diatur. Bintangnya sama. Kurang 2 bintang 7. Umat. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah ya, di tengah hiruk pikuk politik, di tengah hiruk pikuk dukung mendukung, kita ini masih sempat ngaji untuk mikirin bangsa yang nanti akan menjadi milik siapapun yang akan jadi presiden. Sopo ae lah. Tapi kita ini ngomongin bangsa. Kita ini ngomong bangsa. Sebuah pembicaraan yang dulunya jarang dibicarakan. Bangsa itu kan jarang dibicarakan dulu. Seolah-olah bahwa bangsa itu terpisah dari agama. Padahal bangsa itu adalah salah satu kesadaran puncak bagi orang beragama. Kesadaran bangsa itu salah satu kesadaran puncak bagi orang beragama. Makanya kalau orang sadar bangsanya, akan mendapatkan pangkat menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Siapa? Orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itulah yang disebut oleh Allah setelah orang itu menyadari kebangsaannya. Ayatnya kan jelas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Setelah itu apa bunyinya? Inna akromakum indallahi atqakum. Enggak mungkin ayat itu terpisah. Wah, itu berkedudukan dalam satu kesimpulan dari yang sebelumnya. Kenapa? Orang yang bertakwa kalau ditaruh di setelah ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kalau ditaruh di situ. Karena takwa itu harus betul-betul meletakkan Allah, betul-betul memandang Allah pada titik di mana kita pasrah atas ketentuannya. Nah itu namanya takwa. Nah, manusia itu punya batas yang tidak bisa dilampaui dan harus patuh pada ketentuannya. Apa itu? Ya ayuhan nas, hei manusia, kita gak bisa lepas dari ketentuannya. Apa? Kita lahir menjadi manusia. Siapa yang pernah tawar-menawar lahir jadi manusia? Saya pengen tanya, mana orangnya? Makhluk Allah itu banyak. Ada yang tumbuh-tumbuhan, ada yang telur-teluran, ada yang anak-anak. Cara Jawane itu tukulan, ndok-ndokan, anak-anak.
Nah kita ini tumbuh jadi anak-anakan manusia. Siapa yang pernah tawar-menawar? Saya pengen nanya. Kayaknya kalau orang boleh memilih, enakan jadi burung elang sendiri di atas. Wah, gak pengen lahir jadi manusia, ribet. Nikah aja harus pakai upacara. Coba kalau kambing, kawin ya kawin itu aja. Loh, ketentuan lahir menjadi manusia itu kehendak Allah. Gak ada yang bisa milih. Siapa yang bisa milih? Makanya dulu kalau kita di pondok sering bergurau. Ya ayuhan nas, hai manusia. Yang tidak manusia, tidak hai. Itu Pak Kasdam. Kita kalau di pesantren kan suka bergurau karena agama itu menggembirakan. Enggak kayak sekarang agama kayaknya ribet dan jauh dari kegembiraan. Iya kan? Agama jauh dari kegembiraan. Kita itu bergurau biasa. Ya ayuhan nas, hei manusia. Yang tidak manusia tidak hai. Itu biasa dulu kita. Seusia-usia 17, usia-usia 10 gitu. Yang tidak lah. Kita enggak akan bisa bantah itu. Lahir menjadi manusia. Nah, ya ayuhan nas, hei manusia. Lah kita ini manusia. Karena kita ini manusia, maka kita ini punya spesifikasi yang berbeda. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab melampaui tanggung jawab makhluk yang lain beda. Wong manusia itu disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan kalian untuk menjadi pemimpin. Memimpin apa? Ya memimpin perbedaan. Wong khalifah itu perbedaan maknanya. Maka menjadi khalifah ya memimpin perbedaan. Makanya kalau manusia enggak bisa mengerti perbedaan, ya kayaknya jauh dari manusia. Nah, perbedaan. Ulama-ulama menafsirkan. Nah, makanya pemimpin, karena kita memahami yang berbeda. Ibu-ibu mimpin kunyit. Enggak bisa dimakan, enggak enak. Dia dipimpin, dicampur sama tumbar. Tumbar masih belum enak, campur merica, campur bawang, campur lombok. Sadar kita ini manusia itu aja. Yang penting kita, ya ayuhannas, hei manusia. Ya kalau kita sadar sebagai manusia, ya sudah. Sadar gak ini manusia? Ya sudah, jadilah manusia lah. Allah menjadikan manusia itu terus kemudian berkembang. Manusia itu min dzakarin wa unsa, menjadi laki-laki dan perempuan. Itu juga gak ada yang bisa milih. Siapa yang bisa milih kenapa sampean lahir laki-laki? Ya Allah, aku laki-laki aja. Gak bisa. Atau aku perempuan saja. Gak bisa, inilah gak bisa milih. Jadi manusia juga enggak ada negosiasi, jadi laki-laki juga enggak ada negosiasi, jadi perempuan juga enggak ada negosiasi. Enggak ada negosiasi, siapa yang bisa bernegosiasi? Perempuan dibikin begitu modelnya, laki-laki begini. Yang laki-laki sempurna, yang perempuan belum sempurna, kurang sempurna dikit lah kalau dalam bahasa manusia. Bibirnya enggak sempurna. Gak sempurna, maka bibir perempuan bisa disempurnakan. Kasih lipstik. Nah makanya laki-laki harus mengerti, belikan lipstik. Begitu. Makanya itu dibikin lita arofu, pengertian lah. Harus ngerti kalau manusia. Yang kedua, ngerti kalau laki-laki perempuan. Perempuan itu kalau terlalu gosong, jelek. Maka tugas laki-laki membelikan mobil biar gak terlalu panas. Leia berat laki-laki, maka dibikin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perempuan itu cari pahala mudah, laki-laki susah.
perempuan itu mencium tangan suaminya sama dengan mencium Hajar Aswad. Nah, yang laki-laki cuma dapat pahalanya salaman dok. Perempuan kalau tidur mendampingi suaminya tidur dok, dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Nah, kalau laki-laki ya cuma dapat pahalanya tidur aja. Campuriler ya. Gue harus mengerti betul ini. Kalau ini dimengerti, beres hidup itu. Yang laki-laki ngerti perempuan, yang perempuan ngerti laki-laki. Perempuan itu suka menangis. Laki-laki harus ngerti. Kenapa? Kalau perempuan itu sudah gak suka menangis, kita sangat sulit dari pintu mana kita akan memanjakan wanita. Susah. Apa? Tapi kalau nangis kan bisa dilus-lus. Jadi ini urutan Allah bikin sesuatu yang gak bisa ditawar. Nah, dari laki-laki dan perempuan inilah lahir keturunan membentuk bangsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabila. Dari perempuan laki-laki inilah membentuk bangsa. Makanya Allah bikin urut-urutannya enak. Jadi manusia kirim ke sini dari langit biar gak lupa kasih tanda. Yang kemudian tandanya dikenal dengan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarokah, jadi Ka'bah. Nah, agar manusia gak lupa kalau asalnya dari sana, maka disuruh ngadep ke sana. Yang dekat suruh ke sana, yang jauh disuruh online. Cuma itu aja. Bawal luwajaka syatrol masjidil haram. Nah, makanya kalau online agak susah, wong sinyalnya jauh. Ini itu aja. Lantas membentuk bangsa. Lebangsa ini terbentuk dari laki-laki dan perempuan. Makanya kalau tidak ada pengertian antara laki-laki dan perempuan, bangsanya juga tidak maju. Ini loh, makanya Rasulullah dengan tegas menyatakan al-mar'atu imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Kalau negaranya perempuannya rusak, ya negaranya rusak. Idza saluhat saluhal balad wa idza fasadat fasadal bilad, rusak. Lah kenapa? Karena seluruh kehidupan lahir dari perempuan. Kalau laki-lakinya enggak ngerti perempuan, tiap hari dimarahi gitu, apalagi lagi hamil kalau dimarahi, keluar anak-anaknya autis. Bagaimana mau membentuk negara kalau anaknya autis? Oh, enggak bisa. Makanya Allah menyampaikan perempuan itu seperti sawah. Sawah itu untuk menanam. Dimanapun sawah itu untuk menanam. Makanya kalau nanam bibitnya yang bagus. Bapaknya Imam Syafi'i mau nanam ketemu delima yang hanyut, jadi ya cari halalnya. Makanya bibitnya bagus keluar Imam Syafi'i. Syafi'i lah sekarang nyari bibitnya suka-suka diajak. Kadang ada jambu milik tetangga ambil, ayam milik tetangga ambil. Ya maka bibitnya kurang bagus. Sawah itu perempuan. Perempuan kalau ditanami pupuknya harus bagus dan harus selalu diairi. Sawah tidak boleh kering, maka perempuan tidak boleh enggak pegang uang, harus pegang uang terus. Ini rumus kehidupan. Perempuan tidak boleh kering, sawah kok kering. Sawah itu harus selalu basah, disirami. Loh, makanya perempuan itu harus selalu pegang uang dan hatinya harus senang. Betul, Bu? Nah, ini Pak Kasdam, walaupun tugas dimanapun, sekarang kan uang bisa ditransfer.
Jangan beralasan kan kita masih kerja, duitnya belum pulang. Transfer. Loh ini makanya Islam itu begitu menghargai perempuan. Kenapa? Untuk membuat struktur bangsa dan negara gak bisa melepaskan diri dari pengertian laki-laki dan perempuan. Harus selalu diairi. Dan perempuan gak boleh dimarahi. Ibarat sawah, kalau tanamannya sedang tumbuh, sawahnya gak boleh dibakar, jauhkan dari api. Kalau terlalu dekat dengan api, tumbuhannya mati. Maka perempuan biarin aja. Mau emosi, mau apa ngomel, itu kan memang kerjaan perempuan. Nah itu makanya lo awalnya bikin struktur ini, struktur membentuk bangsa indah. Manusia dulu laki-laki perempuan baru bangsa. Sekarang saya nanya, mana ada manusia yang tidak lahir dari laki-laki dan perempuan? Gak ada kayaknya, kecuali Nabi Muhammad, Nabi Isa. Selebihnya lahir semua. Makanya bangsa-bangsa yang menghargai perempuannya menjadi bangsa yang maju, walaupun tidak beriman. Coba Eropa maju bangsanya, sementara di tempat kita sekarang punya kecenderungan tidak menghargai perempuan. Keluar rumah nggak boleh, matanya mesti ditutup ya. Loh ini, loh iya, kalau itu makanya nggak, bangsanya nggak maju. Makanya kemarin Muslimat NU ngumpul di Senayan. Ini lho wong wedok, ini lho merdeka lho. Mana sekarang? Ini sekarang kan kecenderungan perempuan tidak boleh. Dulu putrinya Sayyidina Husain itu jago bersair di atas panggung. Namanya dikenal dengan nama Leni Sukainah. Itu gak ada yang bisa menaklukkan perempuan putrinya Sayyidina Husain itu. Kalau bersair semua laki-laki itu tertunduk malu gitu. Nah sekarang gitu ya, gimana bangsa kita mau maju? Makanya karena terus kemudian lama-lama mundur, maka bangsa yang tidak menghargai perempuannya, mana ada bangsa yang maju? Saya mau tanya, di mana negerinya? Coba sekarang tanya, negerinya ada di mana? Nggak ada. Makanya kita ini disitu letak kekuatan dunia. Makanya kalau mau ngerusak sebuah bangsa, ya rusak dulu perempuan, perempuannya. Majulah ini rumus kok, ini nggak bisa dibantah. Siapa yang mau bantah? Itu rumus kok. Perempuan kalau sakit-sakitan, anaknya juga keluarnya gini. Coba kita bayangkan. Di mana? Ibu-ibu kalau setiap hari diancam mau kawin lagi terus. Anaknya pasti bulet itu kepalanya. Loh ya kan? Loh makanya Sayyidina Ali ketika mau kawin lagi, enggak boleh sama Rasulullah. Akhirnya duriyah Rasulullah hebat semua. Karena apa? Enggak diganggu sama Sayyidina Ali mau kawin lagi terhadap Siti Fatimah. Enggak. Sayyidina Ali satu, Sayyidina Husain hebat akhirnya, Sayyidina Hasan hebat, punya anak namanya Sayyid Ali Zainal Abidin hebat, punya anak Sayyid Bakir hebat, punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq hebat, punya anak Sayyid Ali Uraidi hebat semua itu. Loh, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Ali, punya anak Sayyid Ubaidillah, punya anak Sayyid hebat semua. Loh itu. Nah, sekarang kita punya kecenderungan meletakkan perempuan itu entah di mana. Perempuan itu adalah sayap kita terbang bersama. Laki-laki yang mampu membahagiakan perempuan pasti keturunannya hebat. Nah ini bang, coba aja dalam sebuah rumah yang perempuannya disakiti, mana, masya Allah.
Wong perempuan itu pekerjaan yang ngeremi telur kok. Kalau ngelemi telur itu makanannya jauh aja masalah, naik turun petarang, pendoknya koplau. Strukturnya jelas itu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Makanya perempuan kasih uang, kasih seneng-seneng. Kali-kali ajak rekreasi kemana? Hargai bahwa dia perempuan. Pak Kasdam kalau jalan gandeng istrinya, jangan taruh di belakang. Lo ini jiwa yang kuat dari seorang perempuan akan turun pada jiwa anaknya. Kalau perempuannya minder, anaknya gitu. Wong instalasi anak itu tergantung ibu lu 9 bulan. 9 bulan itu nginstalasi di sini 2 tahun kasih susu bapak nginstal anak 5 menit cuma. Nah, ini yang kadang dilupakan. Ini loh. Makanya kalau mau bangkit bangsa ini, hargai perempuan. Kuatkan batinnya menerima takdir 24 jam harus melakukan hubungan intens dengan anak coba. Saya aja gak tahan lihat istri saya itu setiap hari. Apa? Saya juga pusing lihat istri saya setiap jam 4 subuh pidato. Iya, yang di pidato nih anaknya itu. Tapi kan suaranya sampai ke sini. Oh, tapi saya lihat ya Allah, pagi apa kasih mandi, makan sambil ngomel. Sampai sadar, oh ternyata perempuan itu kalau ngomel itu buang sampah. Laki-laki tempat sampah. Makanya laki-laki kalau perempuan ngomel harus terima karena buang sampah. Lah kalau sampah lagi dibuang tempat sampahnya nutup, sampahnya kocar kan? Bisa dibuang ke tetangga di WA, Mas. Suamiku udah gak mau dengerin curhatku. Buang kita laki-laki marah. Kenapa kesana lah? Tempat sampahnya kamu tutup. Ini Pak Kasdam. Ya kadang tentara ini kan kuat-kuat, keras-keras. Apa kamu? Jangan ngomel. Ini suamimu tentara. Walaupun suami tentara, kalau terhadap istri yang lembut. Iya deh, gimana? Itu. Baru akan ada tumbuhan baru yang bagus. Ini loh makanya di sini ada Dharma Wanita, ada apa ya? Yang gitu. Dan ini makanya laki-laki benar-benar harus ngerti. Kenapa? Yang jadi imam itu laki-laki. Laki perempuan itu makmum. Makanya kadang kalau laki-lakinya gak ngerti perempuannya, jangan berharap dia punya keturunan yang hebat, jauh dari harapan. Makanya kiai-kiai kalau istrinya ngomel, kiai juga diem cuma gini aja. Iya. Dia cuma diem gini aja. Makanya kiai-kiai itu punya anak hebat karena istrinya singo kabe. Saya ini waktu mau nikah itu sama kiai saya, suruh baca kitab. Saya disuruh baca kitab Uqudulujjah. Di situ ada ja'a rajulun ila Umar bin Khattab. Datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Umar. Saya tanya, ini laki-laki siapa ini? Itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Disembunyikan di situ nama itu, tapi itu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu kepala suku panglima perang. Jago kelahi, teman curhat Rasulullah. Tapi punya istri satu, cerewetnya itu luar biasa. Sampai Sayyidina Umar, Abu Dzar, ya Allah, ini kurang apa? Sudah panglima, kepala suku, kaya konglomerat. Punya istri kok cerewet gini, awas tak tukar tambah aja. Tapi sebelum tak tukar tambah, tak nanya Sayyidina Umar. Beliau pasti ngerti cara menaklukkan wanita. Karena Sayyidina Umar itu kelasnya kayak Kasdam. Keras orangnya itu.
Gak ada orang keras sekeras Sayyidina Umar. Kalau baca Quran sak masjid lari. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar. Nah, kalau Sayyidina Ali kayak korek tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok tadi enggak? Nah berarti emang kelasnya bukan kelas Sayyidina Umar tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Itu Sayyidina Ali. Sayyidina Umar keras orangnya, bacanya keras. Kalau khutbah kayak gini siapa berani menatap? Wong pedangnya digini kan. Allah. Aura setan aja denger langkah Sayyidina Umar lari. Tapi satu ketika Sayyidina Ali itu pengen bernazar. Ini orang kok keuras gini, kalau ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Maka begitu meninggal dikuping sama Sayyidina Ali, ini kuburannya Sayyidina Umar. Nah tapi kan ini sahabat ya, keramat ya denger apa yang terjadi dalam kubur. Assalamualaikum, salam. Itu malaikat mungkar nakir salamnya halus ini jamnya. Salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya marob buka. Ya Allah. Nah apa lagi? Udah itu aja deh. Ini tuh. Keras itu Umar. Makanya mau curhat, dicurhati sama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar. Sore-sore curhat. Ternyata mau dodok pintu di depan depo di dalam rumah Sayyidina Umar ada perempuan ngomel. Ternyata Sayyidina Umar pada saat itu diomeli sama istrinya. Namanya Bunyai Atiqah lagi ngomel. Iya. Ibunya Abdullah bin Umar. Sayyidina Umar diam gitu aja. Selesai terus. Assalamualaikum. Salam. Siapa itu? Abu Dzar ya Umar, ada perlu apa? Enggak jadi sama aja. Lah saya nih jadi wasiati sama guru saya, Kiai saya. Nah kamu kalau jadi laki-laki, contoh Sayyidina Umar, kerasnya Kiai enggak mampu bertahan ketika diomeli perempuan. Akhirnya semenjak itu sudah saya amalkan dalam kehidupan saya. Maka saya tak pernah ngomel sama istri saya sering diomeli. Makanya jangan salah kan kalau saya di sini ngomel. Buang sampah. Ya Allah, dan perempuan kalau udah ngomel, laki-laki harus tangguh. Saya punya pengalaman buruk sama istri saya. Saya suruh dandan dia, dik dandannya yang cantik. Besok pagi ada pernikahan salah satu santri, jangan sampai kalah cantik. Dandan istri saya. Wah, begitu keluar jam 7 cantiknya luar biasa. Wah, ini baru ini. Nah, belum saya puji, keluar rumah, baru sampai di perempatan, depan saya ada perempuan ternyata dalam mobil. Ya Allah, cantiknya luar biasa. Nah, saya kan keperucut. Namanya Arifin ini. Bin, ya Allah bin, ayune ya Allah bin. Ya istriku yang langsung dari belakang nyubit ini tuh kerasnya luar biasa. Saya lupa kalau bawa istri di Nah gitu, dasar mata laki-laki. Lihat perempuan cantik sekali langsung dipuji dan sudah tersembunyi. Aku yang dari tadi gak dipuji, dasar taunya. Dia sudah tersembunyi seperti itu, kau masih lihat mas. Padahal ada aku di belakangmu. Gak bisa ngomong, mau bilang enggak deh. Ya gak mungkin lo udah bilang ngomong. Tapi laki-laki yang tangguh itu terpuji dalam situasi sulit seperti itu. Begitu dia mengatakan, dasar laki-laki. Saya cuma mengatakan, iya. Aku memang lihat tadi ada perempuan tersembunyi. Iya sudah tersembunyi, masih lihat. Ya karena aku laki-laki. Kalau aku laki-laki gak mampu melihat perempuan cantik yang tersembunyi, mana mungkin aku dulu menemukanmu.
Loh, akhirnya rendah batinnya, pulang anaknya tetap dilus-lus. Coba kalau hatinya panas, gedong gak enak apa-apa, anaknya kasihan pengek. Enggak, air susunya panas karena air susu itu tepat di atas jantung. Lah kalau air susunya panas karena jantungnya panas, ibarat santan itu blundung. Diminum bayi ya bengek. Makanya kalau salah teteknya jadi bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Mana ada coba loh, itu Islam itu mengajarkan struktur ini. Jadi kita ini manusia harus dipengerti. Makanya bangsa yang menghargai manusianya, menghargai wanitanya, menghargai ini jadi bangsa itu loh. Maka di sini ada namanya hak asasi manusia. Ada untuk apa? Menjamin manusia setelah terjamin sebagai manusia, terjamin sebagai laki-laki dan perempuan. Karena dari situ lahir sebuah bangsa. Nah, kita ini bangsa Indonesia. Nah, itulah di zaman Rasulullah. Maka di zaman Rasul sudah disampaikan manusia itu berbangsa. Itu di zaman Rasul, zaman Nabi Adam belum. Wong Nabi Adam itu baru sendiri dua. Sama istrinya sana sini, sana sini, sana sini. Gimana deh? Ya sepi sana. Cuman berdua. Oh, berdua sudah pusing punya anak beling namanya Kobil. Aduh yong ini. Oh, untung gak kayak ini. Oh, Nabi Adam itu cuman 2, 3, 4 banyak. Itu makanya belum disebut Allah gak ngasih berbangsa-bangsa baru. Kamu laki-laki dan perempuan gitu aja. Walaupun waktu itu besar manusia, enggak sekecil ini. Besar Nabi Adam itu 60 dirok. Sak dirok itu segini. Ya sekitar 50 meter lah. Ya wong kadalnya aja segede dinosaurus. Itu kan kadal di zaman Nabi Adam. Nah, kemudian baru beranak. Nabi Adam itu nak ya Yohanes, Ming Zakarin wa Ungsa itu ya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu kan baru terjadi di kisaran setelah Nabi Ibrahim. Sebelumnya ya paling suku kecil, kaum Samud, kaum Ad. Itu aja pusing ngaturnya. Nah, baru nah zaman Nabi Muhammad sudah berbeda bangsa, sudah bermacam-macam. Ada berbangsa Arab, cantik kan? Ganteng, hidungnya mancung, rambutnya keriting. Ada berbangsa Eropa, tinggi besar, rambutnya merah. Ada berbangsa Cina, tembem-tembem, sipit-sipit. Ada berbangsa Afrika, hitam gosong kayak kopi go. Nah, itu sudah ada. Jadi Rasul ketika diutus jadi nabi, bangsa ini sudah terjadi. Maka Allah hanya menyatakan lita'arofu, mengertilah. Karena memang manusia itu berbeda-beda. Nah, itu. Tapi bahwa prinsip dasarnya manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani, tapi bentuk terbaik. Loh, makanya Islam ngerti dari dulu bahwa ketemu siapapun itu merasa ketemu manusia. Orang Eropa enggak diajari anu bakasdam. Orang Eropa ini enggak diajari berbangsa-bangsa. Dia hanya diajari bahwa mereka inilah ras terbaik namanya ras Arya. Di luar ras Arya itu turunanmu monyet, itu aja keturunan Pithecanthropus erectus. Makanya mereka melihat bangsa lain terus dengan mata sipit begini, oh munyuk Indo, jangan gitu aja. Dan kita mensepakati monyet tertua ada di Indo Nisa wajaken si soluen sis. Makanya mereka ketemu dengan kita dulu tembaki gitu aja, enggak apa-apa. Dadadadadadada itu kak Westerling dadadadadadad Dendless yang kerja paksa. Oh, bukan manusia kok. Separuh monyet separuh manusia. Begitu juga Christopher Columbus ketika masuk ke Afrika, dia melihat manusia hitam. Oh, ini yang di dalam kitab suci orang yang berdosa masuk neraka tapi tidak boleh mati, maka dibiarkan hidup gosong kok
Kosong. Makanya Christopher Columbus menembaki orang Afrika sesukanya aja, karena membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Dan pada akhirnya mereka diperbudak di Eropa dan di Amerika. Maka ada cerita besar namanya Amistad. Baca itu. Duh. Nah kalau Islam tidak jadi, ya itu beda ciri-ciri ya Manu. Ya makanya Islam tidak pernah melakukan diskriminasi ras. Tidak pernah. Kabeh menungso podo, walaupun bangsanya beda. Ya kita ini bangsa Indonesia, makanya kecil-kecil pesek-pesek ini karena kita Indonesia. Kalau kita Arab ya cantik, ganteng, tinggi besar, kulit putih. Ya tidak usah cemburu. Kenapa? Ya karena Allah membarter. Yang cantik ganteng itu dikasih Arab, tanah yang jarang air. Makanya kalau cantik ganteng itu kan lebih mudah, walaupun enggak mandi tetap cantik, tetap kan. Nah, kalau jelek-jelek gini enggak mandi. Jadi nih, oh tahu Eropa dibikin tinggi besar? Ya karena orang Eropa ini musim dingin ada. Kalau musim dingin sinar ultraviolet enggak ada. Lah kalau dibikin kecil ya kadoan mati gitu. Makanya ini bulan dingin ini orang Eropa. Makanya tumplek-plek ke Bali. Kenapa? Mereka kehilangan sinar ultraviolet sehingga pigmen kulitnya berubah. Mereka kesini untuk menemukan kembali matahari. Maka mereka sangat berbahagia ketika lihat matahari. Dan kesampean ngapain? Ikut-ikut lihat berbahagia lihat matahari. Oh 24 jam lihat matahari. Aneh-aneh aja. Nah, makanya orang Eropa kesini berjemur, itu bukan porno, bukan pornografi. Orang Eropa kesini pakai celana pendek. Jangan salah paham sampean aja yang ngeres. Mereka bukan pornografi ya, karena mereka pengen kesini itu untuk menunjukkan apa, mereka pengen dapat matahari. Makanya siapapun yang jadi gubernur di Bali, jadi bupati, jangan bikin perda syariat turis kesini harus pakai jilbab. Nah ini kita mesti ngerti, ini bangsa mereka. Musim dingin orang Eropa enggak punya sayur, daunnya rontok di musim gugur. Yang enggak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember kalau Natal pakai daun cemara. Enggak usah marah sampai ini daun cemara sakral. Enggak ya, cuman itu aja enggak rontok di bulan Desember. Coba kalau Natal itu asli sini, daun jambu. Nah itu, makanya jangan anti pohon cemara. Sekarang banyak orang anti pohon cemara. Depan masjid jangan ditanami pohon cemara. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Rita Arof mengerti yo, ngono doi lo, mengertilah. Ini bangsa, makanya Allah pakai bahasa Lita Arofu agar kalian saling pengertian. Tapi karena bahasa Indonesia itu nggak kuat menerima bahasa Arab, maka ya jadinya saling bukan saling pengertian. Tuaan bahasa Arab dari bahasa Indonesia. Wong bahasa Indonesia ketemu bahasa Jawa aja mati yo. Saya nggak tahu bahasa Bali. Tahu saya kalau bahasa Bali ya. Tentu saya nggak tahu loh Bali. Ini mong Bali. Ini mong-mongan saya di Jogja itu. Itu kalau ngaji rusuh ini. Alif Fathah, Alif Lomah U A I U Pak Fathah Pak Kasrobi Pak Lomah U Babi U begitu tak ketawa semua yang lain. Tak Fathah tak Kasrobi tak Lomah U. Nah ya, ada matu. Ini orang Bali. Kita nggak tidak ini bahasa ini kalau bahasa Jawa kita tahu nggak kuat bahasa Indonesia itu ketemu bahasa Jawa. Misalnya kunduran truk, oh nggak bisa. Gimana truk mundur kena orang, oh nggak bisa. Pecirit, oh nggak bisa. Lah ya kan bahasa ya, makanya Lita Arof pengertian lah. Kalau pengertian itu ada ilmunya. Kalau mengenal itu biasa aja. Kita ini mengenal tikus, kenal kita sama tikus.
tapi setiap lihat tikus pengen nuduk aja kepalanya. Nah itu kalau mengenal itu repot, tapi kalau pengertian enak. Orang Eropa kita tahu, ya Allah, susahnya luar biasa kalau musim dingin kayak begini. Sebenarnya bulan ini tanggal antara tanggal 22 sampai 25-an. Saya ini mesti ke Uni Soviet. Tanggal 15 sampai 20 saya ke Australia, habis itu tapi saya enggak mau. Bulan ini enggak enak saya. Musim dingin minus 41. Kencing itu belum selesai sudah buntu Saya ngalami, ya Allah, susah di sana. Ini bulan-bulan susah. Lah ya. Lu itu susah minus 41. Kemana-mana pakai anjing itu. Pakai dokar. Lah anjing liurnya pok ke muka ini. Waduh. Sudah kiri sak mini. Namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Mau tak bawa pulang harganya mahal. Nanti Pak Kasdam kalau ke sana minta oleh-oleh itu aja saya. Bawakan dua. Iya, tapi enggak tak apa-apain. Tak pegang juga enggak. Tak lepas sih. Iya. Nah ini mengerti kenapa mereka perang setiap hari berebut energi memprovokasi negara-negara di luar mereka untuk apa? Agar mereka agar perang diambil energi energinya Syiah diadu dengan Sunni apa dia itu untuk apa ngambil minyak? Karena kalau minyaknya habis negaranya mati kehilangan apa energi. Energi musim panas pakai pendingin, musim dingin pakai pemesin. Ini nggak panas nggak dingin, teknologinya cuma kebut sama sarung. Kalau panas kebut, dinginan sak kemulan sak. Afrika dibikin hitam kayak begitu, ya kan Allah ngerti, singa dititipan situ. Kalau dibikin putih dikejar singa kan kelihatan. Nah kalau dibikin hitam itu langsung tengkurap udah gak kelihatan mana itu orangnya. Loh ini gak ada dalilnya, makanya saya bisa sesuka-suka saya aja wong dalilnya gak ada. Kenapa manusia beda gak ada dalilnya, tak cari gak ketemu-ketemu, biasa suka-suka aja. Venezuela yang sekarang lagi ribut itu. Ya itu negara yang sumuknya luar biasa. Padahal kalau di TV ada Maria Mercedes itu cantiknya kayak gitu. Sekarang itu panas sumuk. Habis mandi kipas-kipas gitu. Kalau udah perempuan cantiknya simpan sampai di usia 30. Setelah 30 meledos. Makanya turis-turis Venezuela yang kesini coba tanya yang usia 40-50. Itu taksi satu orang. Orang Cina putih, tembem, sipit. Karena kalau musim dingin salju turun matahari kelihatan. Jadi silau. Nah ini bangsa kok. Ini kan ditaruh pula. Kita ini Indo. Kecil-kecil, pesek-pesek. Nggak apa-apa. Allah membarter dengan negeri terbaik di muka bumi. Namanya Indo. Nggak ada tempat seindah Indonesia. Cari di mana. Saya ini penjelajah dunia. Mana dunia yang belum pernah saya datangi. Dari suhu yang paling ekstrim sudah saya datangi. Saya di puncak Kailas sudah pernah ke sana. Negeri Siwa itu. Tempat istana Dewa Siwa. Tapi sana saya sudah. Iya, ketemu dengan saudara-saudara Hindu yang di sana. Yang bisa hidup tanpa makan selama 30 tahun cuma begini. Ada di sana. Sampai enggak bisa itu. Apalagi Banser enggak bisa. Banser ini pasukan sih berani mati tapi takut lapar. Ya saya tahu saya pembinanya. Dan ini kita ini bangsa. Makanya kita ini punya ciri khas tersendiri. Kita punya bangsa Indonesia. Kita ini negeri terindah. Nanam pohon gak perlu niat. Orang Arab nanam pohon niat disiram. Sini gak niat. Makanlah kates, pepaya, telan bijinya. Lah tumbuh. Pada kates di sini siapa yang nanam? Mana ada negeri seindah kita? Air mengalir setiap hari, tidak pernah kering.
mereka setiap bulan dingin, mengering sungainya. Makanya ikan diawetkan di musim panas, dimakan di musim dingin, namanya sarden. Ngapain kita ikut-ikutan makan sarden? Mau setiap hari ikan ada, biar tentara aja yang makan sarden. Nah, karena tentara ini di barak perang kemana-mana menjaga pertahanan negara. Saya dibawain makanan tentara itu susah makannya, kau ras dagingnya kayak karet. Iya, waktu anu bantu operasi Tinombala di sana di Poso, pulang bawa ini, makanya jangan macam-macam sama tentara, jadi tembak itu. Oh, tentara itu makan aja sudah emosi. Lah, Leong, itu sama, sama dengan anak pondok tentara itu. Anak pondok makan itu bisa dintuti ya. Tutup lagi, mulut pangan itu. Anak pondok itu lucu-lucu aja. Makanya santri-santri ini keluaran pesantren, indah. Tapi sekarang banyak sekali kiai yang bukan keluaran pesantren, makanya serem-serem. Karena gak pernah hidup secara damai dan indah di pesantren. Pernah oyo anodol, pernah atas pintu diuyui koguri. Lalu di pesantren itu ada yang sudah mandi, sudah rapi. Nah, kan itu nanti kalau telat jamaah kan digundul, apa disuruh nul. Lah biar temannya juga telat, diuyui. Oh biasa kalau di pesantren. Kalau soal telat jamaah sholat, Allahu Akbar. Biar gak telat itu, tidur di atas sajadah. Begitu sholat-sholat, at-tahayyatul. Lho makanya yang bawa Islam kalau dari tradisi santri, itu seneng indah. Qiraah kayak gitu aja kalau di santri itu gak berani langsung Quran. Pakai bahasa yang dibikin sendiri. Wama Coca-Cola, wama Fanta, wasabrit, wasusum limuna, wa ila batuk-batuk minum qalidin. Ya kalau enggak ngerti, Allah. Wama Coca-Cola, wama Fanta, wasabrit, wasusum limuna, wa ila batuk-batuk minum qalidin. Coca-Cola, Fanta, biru, wasabrit, aqua. Indonesia jauh gitu, kita punya bangsa indah. Mana ada bangsa seindah kita ini? Gak ada. Matahari gak pernah ingkar janji. Makanya dulu orang nenek moyang kita ini sampai belum ada itu. Tahun 300 sebelum Masehi, semua bangsa Eropa itu pengen datang ke sini. Dan bangsa yang ngotot ke sini itu bangsa Yunani. Padahal orang Yunani ini bangsa terbaik, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, beranak Hercules. Pengen kesini tapi gagal karena konflik Kreta Sparta. Akhirnya orang India yang datang kesini. Bangsa besar namanya bangsa Widda, dipimpin oleh pemimpinnya namanya Kudunga. Transit di Pulau Maldives, bikin kerajaan Salangkanaya. Bergeser ke Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Karta Negara. Mula Warman punya anak Dewa Warman, geser ujung kulon Pulau Jawa, bikin Salukonegoro, masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan pedalaman Jawa Barat, bikin Taruman negara. Mula Purna Warman rajanya. Mas punya anak Dewa apa punya anak Sinasana, geser ke Galuh Ciamis, punya anak Sanjaya, masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan Mataram yang kemudian belah dua, yang satu bikin bangsa Sailendra membesarkan Sriwijaya, yang satu bikin Kisana geser ke timur, bikin Kediri, bikin Singosari. Dari Singosari kemudian melahir raja-raja besar. Kenarok punya anak namanya Tohjoyo dan Anusopati, bida ibu, kemudian digantikan oleh Maisowong Ateleng, genti tribu, digenti sama Kertanegara. Lah Kertanegara mampu membangun peradaban terkuat di dunia, penakluk 2/3 dunia. Ini bangsamu.
Maka jangan pernah kita merasa bangsa kecil. Buktinya sekarang masih ada. Kalau kita peradaban dari dulu, peradabannya besar. Orang Arab punya alat musik terbang tadi di Toto itu plong-plong-plong, terbuat dari kayu dan kulit kambing. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bongsomu itu alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Di bongsomu dul. Keris itu sunduk tengahnya itu peksinya logam bintang, meleleh di suhu 15.000. Jerman sekarang hanya sanggup mengangkat suhu sampai 7.000, reaktor nuklirnya enggak sanggup. Tapi sini pernah mengangkat panas 15.000. Ini api apa? Ya enggak tahu. Tinggal Pak Tentara nanti yang penelitian, kan butuh senjata tentara. Pak Kasdam penelitian itu api apa kira-kira? Cuman piu gitu. Dan keris itu jalan sendiri bisa. Bangsa besar. Nah ini yang makanya penaklukan Mongolia dilakukan oleh bangsa Nusantara. Mongolia gak pernah takluk, Arab ditaklukkan, Eropa ditaklukkan, Cina diporak-porandakan. Masuk sini sama Singosari, utusannya dikedok kupingnya, cling, udah pulang sana. Lu itu kalau bukan bangsa besar gak mungkin. Dan akhirnya mendirikan Majapahit. Majapahit bangsa besar. Punya universitas terbesar dunia namanya Nalanda. Kitab terbaik urusan politik namanya Negara Kertagama. Kitab sosial namanya Suta Soma. Yang hasilnya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Apa? Kerukunan antar manusia. Ya itu. Nah inilah kita indah di sini. Ini makanya ini jadi bangsa yang indah. Ini bukan tiba-tiba dari kemarin. Pancasila itu produk lama diperbarukan karena itu milik Indonesia. Makanya kalau jadi pemimpin di sini ngerti lah ini Indonesia. Kecil-kecil, pesek-pesek. Nggak usah bersemangat sepak bola harus menang. Nggak usah. Maka hasilnya malah suap menyuap itu sepak bola gajah. Sekuat apapun sepak bola kita kalah sama Inggris. Oh Inggrisnya segini, kitanya segini. Makanya kalau mau menang sepak bola gampang, cari 40 induan. Duh, iya cari ibu 40 yang tingginya segini semua, cari yang tinggi-tinggi, suruh beranak anaknya yang tinggi-tinggi. Nanti bal-balan bisa lah. Sekarang cari bakat kesini-sini. Nggak pernah menang. Basket, ya kalah. Basketnya sana tinggi, sini kecil gitu. Makanya kayak Thailand itu pintar. Olahraga yang mereka kuasai, takruk, tawarkan kepada dunia. Jadi menang. Kita punya sebenarnya main kelereng pun. Enggak serius. Padahal seru cuman kelereng itu. Kalau kalah kakinya ditatuin cetok. Ini kan bentik. Loh ini indah. Kita ini kadang membayangkan kayak apapun perang. TNI nggak bisa kalah di sini kalau perang. Namanya perang geril. Geril ya. Di perang gurun sana perang. Lari lari satu jam itu masih kelihatan. Oh itu orangnya. Di sini lari 0 detik. Wuh, udah kehilangan pohon jambu. Tidak tahu. Makanya perang gurun nggak bisa menang orang di sini lah ini. Makanya agar kalau perang gurun mereka menang sininya digundul. Ini bangsa, itu bangsa. Jadi bangsa ini memang sejarahnya sudah cukup panjang. Baru kemudian ketika ini sudah jadi bangsa, Islam yang diturunkan di Makkah lama-lama bisa sampai Indo. Nih yang pelan-pelan yang bawa Rasulullah di Makkah sana. Punya murid namanya sahabat Rasul meninggal, muridnya namanya tabi'in. Tabi'in meninggal, muridnya namanya tabi'in. Muridnya meninggal, namanya tabi'in. Nah, terus kita ini namanya apa? Ya wis tabi'in. Siapa? Pak Kasdam dari Tuban nih, tabi'in. Iya.
Ya kita ini ketua NU ini sudah tapi itu sampean-sampean sini sudah tapi itu panjang. Makanya jangan sok-sokan. Sekarang orang lupa kalau muridnya tapi kayaknya kayak muridnya Nabi yuk pun flatnya. Ini yang problem kita hari ini. Makanya Islam seperti diaduk-aduk ini kenapa? Ada orang-orang yang lupa pangkatnya. Muridnya ulama gayanya kayak langsung muridnya Nabi yuk pun flat. Nah kita ini kan murid. Muridnya paling bawah sih inilah muridnya ulama. Lu saya ini muridnya murid bapak saya ngaji diajari bapak saya. Bapak saya muridnya kiai di Langitan situ. Alumni Langitan. Mbah Fakih, Mbah Abdul Hadi. Contoh saya aja biar gampang gitu. Mbah Abdul Hadi itu muridnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari mondok di tempatnya Kiai Soleh, tapi Mbah Hasyim Asy'ari diajari sama Kiai Asy'ari bapaknya sendiri. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairon atau Mbah Gareng. Mbah Khairon muridnya Mbah Abdul Wahid Solotigo, muridnya Mbah Abdul Halim Boyolali, muridnya Mbah Sofyan Tuban. Mbah Sofyan muridnya Mbah Jabar Lirip Tuban. Mbah Jabar muridnya Mbah Abdul Rahman Sambulasem. Mbah Sambula semuridnya Mbah Abdul Halim Benowo. Mbah Benowo muridnya Mbah Cokro Jaya Sunan Geseng Tuban. Sunan Geseng muridnya Sunan Kalijogo Tuban. Ini yang harus paling bertanggung jawab ini Pak Kanjeng. Tuban, Sunan Bonang Tuban. Sunan Kalijogo murid Sunan Bonang Tuban. Mbah Ibrahim Asmoro apa? Sunan Bonang putra muridnya Sunan Ampel Surabaya, tapi bapaknya ada di Tuban Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi, Mbah Ibrahim Asmoro kondi muridnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro murid Syekh Muhammad. Syekh Muhammad murid Syekh Ahmad Jalaluddin Campa. Muridnya Syekh Abdul Malik Mongol. Muridnya Syekh Alawi Amil Faqih. Muridnya Syekh Ahmad Sohib Berbat. Muridnya Syekh Ali Khalil Qasam. Muridnya Syekh Alwi. Murid Syekh Muhammad. Murid Syekh Alwi. Murid Syekh Ahmad Al-Muhajir. Murid Syekh Aisyah Nakib. Murid Syekh Ubaidillah. Murid Syekh Muhammad. Murid Syekh Ali Uroidi. Murid Syekh Ja'far Sotik. Murid Syekh Bakir. Murid Syekh Ali Zainal Abidin. Murid Syekh Dina Hasan Husain. Murid Syekh Dina Ali. Nah ini yang muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya gayanya beda. Kita ini muridnya ulama adanya tiba Bali, makanya dikasih ilmu biar gak konslet, namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah pertama Nabi, wal jamaahnya soka makannya tiga jari wong sing dimakan kurma sama roh. Nah, orang sini soto ya gak bisa. Nah sekarang orang mau kembali ke situ gak apa-apa, tapi jangan dipaksakan yang di sini. Sini pakai jubah ya nggak bisa, yang di sini sana bisa tanahnya bersih, yang sini nggak bisa nanam padi bisa urat karet. Kurban unta ya nggak bisa, mau di sini lahirnya kerbosa sapi, memaksakan kurban pakai unta tangkap polisi, mau nyuri untanya kebun binatang. Itu maka dari dulu ulama ini indah ahli sunnah wal jamaah. Makanya lah sekarang ini orang-orang pengen kembali ke sana. Kenapa? This is real millennial. Wrong. Ini karena problem milenial. Milenial itu membuat orang mampu menghilangkan jarak dan waktu hilang. Dulu saya 20 tahun yang lalu ya, pengen delok gajah Afrika itu mesti ngenteni flora dan fauna. Kalau gak ada flora dan fauna gak lihat kita itu. Di TV kadang diganti Pak Harmoko, kadang diganti Pak Murdiono. Padahal kita mau lihat itu milenial. Dulu jatuh cinta sakit. Orang milenial gak sakit kalau jatuh cinta. Zaman saya pramilenial sakit, harus nulis surat. Warnanya pink, baunya harum, kita kirim deh. Aku tahu engkau di sana, aku di sini. Aku rindu, tapi karena jarak dan waktu, biarlah kerinduan ini kutulis dalam syair kata-kataku. Itu orang dulu.
ada tembok yang memisahkan kita karena engkau telah masuk penjara suci. Pesantren maksudnya. Tapi kerinduanku, walaupun ada jarak dan waktu yang terpisah, aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar bulan yang sama. Terus dikirim. Pak Pos, kita tunggu seminggu itu sakit sekali. Makanya jangan rindu, rindu itu berat. Itu kan dulu kita ya berat bener-bener. Berat itu, makanya dulu rayuannya dek, wajahmu seperti purnama, karena kita benar-benar menyaksikan rembu. Tapi orang milenial gak kenal itu. Rindu foto, cepret, kirim, sudah bawanya tulisin mah. Orang milenial rayuannya juga tidak melibatkan rembulan. Dek, apa? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau mau memenjarakan aku dalam hatimu. Orang milenial tak kenal itu. Lah itu mungkin cepatnya luar biasa sekarang. Termasuk belajar agak cepat, langsung tinggal ini aja. Dik-dik-dik keluar itu. Hadis nomor sekian, hadis nomor sekian. Ini problem milenial. Maka gak usah heran kalau sekarang ada orang bisa belajar agama ke sumbernya secara langsung. Al-Qur'annya gini, hadisnya begini, sampai lupa pangkatnya. Akhirnya apapun atribut di zaman Rasulullah dipakai. Hari gini kembali minum kencing unta. Nah, aneh kan? Iya, karena baca bahwa pengobatan di sana itu kencing unta. Lu yojongun tuh kan. Lupa bahwa ini orang kembali memaksakan jenggot ini adalah sunnah yang harus kita enggak gitu. Jenggot itu ada di zaman Rasul, itu pun saat Rasul ke Madinah. Di Arab enggak ada. Tapi ketika di Madinah baru muncul urusan jenggot itu muncul. Karena di Madinah ketemu pasar Madinah, pasar terbesar, jalur sutra di sana. Ketemu dengan sahabat, ketemu dengan manusia yang berbeda. Ketemu dengan orang, ya Rasul, ada orang kumisnya kiri kanan, jenggotnya 12. Tapi dagangannya bagus, oh itu Cina. Udrubul ilma walau bisin. Besoknya, oh ya Rasul, ada orang nipu ya Rasul, jago nipunya ya Rasul. Itu orangnya itu dagangan belum laku, dibilang udah ada yang nawar 10.000, dibilang 100.000. Dagangan busuk itu dibalik-balik jadi bagus. Oh, kalau yang model begitu biasanya Yahudi. Kamu cari aja cirinya, gampang kok. Orang Yahudi itu udah tua, rambutnya itu masih hitam, udah tua giginya masih utuh, terus gak punya jenggot karena dikerok. Kok gitu ya Rasul? Itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa dulu waktu mau dicabut nyawanya sama malaikat Israel, malaikat Israel ditempelin. Pak gitu. Sampai kepalanya pecah, matanya keluar. Karena nyamar jadi manusia. Datang kepada Allah, ya Allah, itu siapa mau tak cabut nyawanya kok aku ditempelin? Oh, itu Musa, kamu jangan main-main sama orang itu. Aku aja ditantang dulu sama dia. Ya Allah, ilmu mampu udah habis, enggak tak kasih Khidir, neng kamu cari, dia gagal ketemu Khidir. Makanya besok kalau itu hati-hati, datang, ya Musa, apa mau tak tempeling lagi? Enggak, nyawamu udah expired, cabut ya. Ya tapi bilang dong, udah dibilangi sama temanku yang lain, rambutmu putih, gigimu rontok, jenggotmu udah semerawut. Oh gitu ya, oh iya ya sudah, cabut lah cabut. Lah orang Yahudi, orang Bani Israel mikir Nabi Musa dicabut karena rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semerabut. Maka dia akhirnya nyemir rambut, memperbaiki gigi dan nyukur jenggot. Supaya kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Loh, asbabnya dari situ, makanya orang Yahudi itu suka nyukur jenggot. Makanya ketika Rasulullah memerintahkan panjangkan jenggotmu untuk menyelisihi orang Yahudi, Yahudi itu asalnya. Nah itu orang Yahudi kan suka gitu memang. Makanya kalau mati orang Yahudi itu digundul, dikerok, orang Yahudi itu dikerok, bulu-bulunya dicukur semua, sak giginya dicopot. Makanya ada cerita dalam kitabnya orang Yahudi, malaikat
Mungkar Nakir kaget kok ada bayi mati. Ini bayi yang mati ya. Diserahkan sama malaikat Ridwan. Ya Ridwan ada bayi mati. Bukan ini, bukan bayi. Nah, orang udah gede ini. Loh. Bayi ini enggak ini dicukur. Bayi enggak ini dicukur. Bayi ngomongnya. Bukan, ya sudah gimana membuktikannya? Oh kalau aku gampang, pengalaman saya bayi begini, bayi palsu ini. Sudah terlentangkan. Diterlentangkan. Malaikat Ridwan kan bidadarinya banyak. Eh bidadari turun. Gak usah pakai baju kamu. Cuing. Itu ada dalam kitabnya Bani Israel. Makanya kitab Bani Israel gak boleh dipakai menerjemahkan, menafsirkan Quran. Namanya tafsir Israel. Lihat itu karena itu. Laki perempuan itu menurut Bani Israel kan beda. Karena buah kulti buahnya 6. Yang 3 dipetik sama Nabi Adam diserahkan Siti Hawa. Yang 3 dipegang Nabi Adam. Siti Hawa mau makan gak bisa belah. Dibelahkan sama Nabi Adam. Begitu belah dikasihkan nih makanlah Hawa. Begitu mau dimakan ketahuan Allah sembunyikan di sini. Yang 2 ditaruh sini. Makanya ini belah. Itu ada dalam kitabnya Bani Israel. Nah punya laki-laki Nabi Adam ditelen 1. Nyantol di sini. Yang 2 dipetik masih ada gagangnya sembunyikan sini aja. Nah, itu orang Yahudi menafsiri perbedaan laki-laki dan perempuan. Lah itu enggak boleh. Lah itu makanya urusan lihiyah, urusan jenggot itu ketika Rasulullah di Madinah, ini urusannya sama orang Yahudi lah, karena di sini tidak ada urusan dengan orang Yahudi, maka ulama dari dulu enggak ada yang ribut masalah jenggot gitu loh. Hanya akhir-akhir ini gara-gara Kiai Said mengatakan orang jenggot dawa itu goblok. Hanya itu aja, terus jenggot lagi tren sekarang. Lah kenapa ya Kiai Said jengkel? Wong yang membawa Islam ke sini Wali Songo. Tiba-tiba dibilang Wali Songo enggak ada. Yang bilang enggak ada Badrussalam jenggotnya panjang. Ada namanya siapa? Zainal Abidin jenggotnya panjang. Lah yang alok-alok Wali Songo enggak ada itu semuanya jenggotnya panjang. Maka Kiai Said, dasar orang jenggotnya panjang itu goblok. Dia balas, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok. Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Asal-muasalnya. Nah di Madinah ketemu dengan orang Romawi, jualan jubah. Nah jubah Romawi itu pakai korset ini tuh. Makanya kalau makainya merdidi begini. Khaila, sombong. Nah, kakinya itu ada kain panjang ke belakang. Kalau juragan itu berjalan sambil ada yang bawakan. Sisa kainnya kayak kain pernikahan itu. Makanya zaman Rasulullah orang pakai baju Romawi, jubah itu sombong. Maka suruh motong sininya. Lahirlah konsep isbal. Itu makanya kalau sekarang kain murah, semakin panjang enggak semakin sombong. Malah yang cingkrang yang tambah sombong. Nah, ada asbabnya, jangan dikira lah Islam itu berkembang. Makanya terus setelah itu berkembang ke Persia. Di Persia rajanya Rustum, agamanya Majusi. Tapi saking senengnya sama Sayyidina Ali, Sayyidina Husain diambil menantu. Akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Begitu Raja Rustum masuk Islam, menyembah apinya tidak lagi berhenti. Berhenti menyembah api, tapi api Persia itu diparuk di bangunan tinggi, namanya Manaro. Makanya ketika dia masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Semenjak itulah masjid kaum muslimin di Persia punya Manaro. Lah karena kaum muslimin melihat Manaro di semua tempat kok baik, maka semua berlomba-lomba bikin Manaro. Sampai Jawa namanya Menoro, sampai Bali namanya Menare. Nah itu. Lu kayak gini itu dipahami, tapi orang harus paham betul bahwa Islam itu bergerak ke sini. Lu kan gitu. Nah waktu Islam bergerak ke sini gitu, ketemu dengan masyarakat Hindu lah. Begitu masyarakat Hindu lo kok mirip gitu ya, mereka kita juga pusing waktu itu. Makanya para wali waktu itu tidak boleh ibadah haji santrinya, karena khawatir jangan-jangan sama. Di sini tidak boleh ketemu sama batu, sampai di sana lo kok batu juga gitu. Di sini ada Linggayoni, di sana ada Jabal Rohmah.
di sini ada air, di sini ada air suci, di sana ada air suci zam-zam. Di India ada Gangga Yamuna. Kalau perjalanan suci sama-sama kainnya selempang, sini di orang Hindu warnanya kuning, sana warna putih, kuning, sana warnanya putih. Selesai itu urusannya sama-sama rambut, sini takhalul, sana digundul sama. Setelah itu urusannya korban, sini korban, sana gadri. Lu ini coba apa enggak pusing sampean? Makanya ulama yang datang harus jago mengelola ini. Lah ini lo makanya wal jamaahnya beda. Lah kita ini wal jamaah, lah tiba-tiba mau dibalik ke sana, ya enggak bisa. Sungai itu ada hulu sama hilir. Kalau hulu jernih, kalau hilir kayak kita ini ya sudah kotor semua. Rasulullah mengatakan generasi terbaikku ini sahabat. Setelah itu kotor, nah, kita ini udah yang campur-campur kayak begini. Makanya Rasulullah cuma menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Ngerti tok itu udah baik. Lah khairan itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, kebaikan yang sempurna itu tidak mungkin milik manusia, itu milik Allah. Maka manusia kebaikannya enggak sempurna. Artinya apa? Enggak bisa berdiri sendiri. Contoh kebaikan manusia ini, sayalah ini contoh malam hari ini lah. Kalau cari orang yang paling baik malam hari ini siapa? Pak Kasdam. Kalau cari orang paling baik malam ini, ya ini orangnya sendirian. Kasih mic, minumnya air kelapa, ada ininya, kuahnya, ada tisunya, duduk sendiri di sini. Pak Kasdam aja nggak berani duduk di sini tadi. Karena apa? Ini orang paling baik. Lah kebaikan manusia mayyuridillahu bi khairan. Tapi saya enggak boleh mengatakan sayalah yang terbaik. Karena saya terlihat baik di sini karena ada Pak Kasdam bikin acara. Kalau enggak ada yang bikin acara, enggak mungkin saya di sini. Kalau enggak beliau enggak bikin acara takbluk di sini, mana ada saya di sini? Kalau enggak ada panitianya. Nah, kalau sudah begini baik mana saya apa panitia? Panitia. Loh, panitia enggak bisa baik saya loh. Ini sudah ribut, ini baru dua udah kelahi kita. Yang panitia, ya panitia. Kalau saya nggak datang panitianya jelek. Tapi panitia nggak ada, saya juga nggak bisa kelihatan baik. Loh, itulah kebaikan baru dua aja udah ribut. Apalagi kalau melibatkan sampean. Ini disebut pengajian karena ada yang duduk di sini. Coba kalau nggak ada orangnya di sini. Ini bukan tablik akbar, ini check sound. Kebaikan itu nggak bisa berdiri sendiri. Terus apa duduk di situ jadi tenang kan, nyaman. Iya, karena ada yang gelar tikar, ada yang ngapa, ada yang ini. Sampean tahu yang gelar tikar itu tadi sholat duhur? Kan nggak tahu sampean. Nah, makanya umat Islam itu jangan sok-sokan. Kita ini sudah generasi akhir, sendiri nggak bisa. Kita pergi haji itu baik, yang menyiapkan pesawatnya orang Yahudi. Kalau orang sini belum bisa bikin pesawat, Pak Habibie belum bisa, pesawatnya namanya Tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Istri-istri prajurit cantik, kenapa pakai lipstik? Pakai bedak yang bikin kan orang Kristen yang dari Prancis. Bedak Bali jelek blondeng kabeh gitu. Wong beras ditumbuk. Gak suka, parfum langsung semprot. Gak bisa, kebaikan itu berdiri sendiri, Pak Kasdam. Ini baik, ini yang gigit mic-nya siapa? Ini orang Jepang. Yang nyuting, buatan Jepang. Kadang dipakai nyuting Monata. Gak bisa berdiri sendiri. Makanya orang kalau baik, jangan merasa paling baik. Lah sekarang semua orang merasa, wah ini jelek, ini jelek. Ini kenapa dia lupa pangkatnya? Wah ini bid'ah, ini bid'ah. Loh, jangan gitu. Ini umat Rasulullah
akhir. Sholat itu nggak bisa persis, sholatnya persis, caranya berbeda. Kalau di sini biasanya kalau sholat duhur mundur 2 jam itu biasa, sambil nunggu yang dari sawah. Allah akbar. Itu kalau jamaah sini ditunggu robana robana. Nah, kalau di sana di Jawa kalau nggak datang ya tombol hati. Oh, pegel nama nih hati ini dia. Kalau capek nggak datang baru diurugi anjangannya di Jalan. Nah ini wal jamaah namanya. Terus sholat Allah Akbar. Wal jamaah sini itu sinyalnya jauh. Pemancar utamanya di Makkah. Ini nih pemancar lokal. Sinyalnya suka hilang. Allah Akbar. Datang sinyal bakso hilang. Ada ding ding ding. Bakso. Nah itu yang dihadapi oleh ulama ketika ngomong wal jamaah dipangkat kayak begini. Allahu akbar. Ini terus tiba-tiba ada tong dari tentara. Waktunya makan siang. Makan. Gerotok-gerotok, iya Allah, tentara itu paling pusing kalau lagi sholat. Allah, gerotok, iya Allah, sepatuku kehujanan. Iya. Nah ini benar-benar harus disiasati. Makanya ulama sini kalau takbir cuman Allahu akbar. Itu aja. Soalnya di sini itu jauh sinyalnya, matanya sholat itu tidak khusyuk. Allah, rukoy bolong. Sarungnya bolong. Begitu lihat kiainya Allah. Yang di sini itu yang nyetop apa ini ya. Makanya di sini itu jarang kiai terus Allah akbar. Hampir enggak ada karena di sini itu apa sikilnya itu rata-rata salep 8 lah. Kan maka jangan gitu kiai, maka kiai yang asli dan Allah akbar. Kalau yang sampai segini Allah akbar. Itu bedanya. Makanya ulama madhab itu macam lah. Cara ngomong orang bawah itu sesuai, kan udah tahu matanya umatnya itu gini. Ya jangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sembihis maram bikal a'la alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada. Lama ini. Pasti bisa. Jangan kan di kita, dari zaman Rasulullah itu ada demo sholat isya kepanjangan. Sahabat Mu'ad kalau tidak salah itu ngimami rokaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, rokaat kedua surat Ali Imran-nya bubar sampai. Makanya kalau tarweh tertawa, kalau saya tarweh jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ba'alim al-bun, amin. Bismillahirrahmanirrahim, nun, Allah Akbar. Ya, jangan sampai kepalanya kemana-mana. Loh, itu caranya ulah ngomong di ring yang paling jauh, user. Makanya ulama itu enak ngomongnya. Ngomongan ulama itu tidak bisa dibersihkan, gak bisa. Ada yang cuma kebagian seminggu sekali Jumatan, ada yang senengnya baru setahun sekali Lebaran, ada yang senengnya baru Maghrib. Emang apel kepada komandan yang tertib gini loh, kepada Gusti Allah gak nampak. Maka ya yang iseng Quran ya gak komplit, ada yang cuma kebagian Yasin, ada yang cuma kebagian Kulhu, ada yang cuma kebagian Semilai Rahman Rahim. Hadis ya cuma kebagian dua, yang satu kulu bin atin dolalah wa kulu dolalah dinar, yang satu innamal a'malu bin dinar. Makanya hadis dua itu ribut, apalnya cuma itu. Emang biasa aja nih, itu bin'ah. Cari sing siji, tergantung niatnya. Nah sekarang sih
tiba-tiba ribut tarweh itu kan ribut. Ini yang benar 20, yang benar 8. Kalau saya sih dua-duanya benar. 20 ya benar, 8 ya benar. Gua enggak tarweh aja benar. Nah itu kan sunnah. Yang penting sholat isya, syukur sampai maghrib, sama syahadat itu toh, syukur sampai sholat, syukur sampai zakat. Makanya jangan ribut tarwih. Nah kalau saya tarwihnya 20 kalau saya, nggak mau saya 8. Nggak tahu akhirat itu kayak apa. Yang penting 20 itu tak ambil, kenapa? Aman. Ya 20 jelas lebih aman daripada 8. Kalau nanti yang benar 8, kan saya masih punya sisa 12. Lah kalau yang benar 20, yang kurang 12 cari di mana aja kalau susah kita. Makanya kan itu makanya tuh. Allah akimam. Ya oh kepalanya kemana, apanya kemana. Makanya ulama itu kalau habis sholat itu di zikir untuk apa? Nambal bocornya itu tadi, nambal gini-gini biar tertutup bocornya itu. Nah terus akhirnya zikir la la illa la la illa la la illa. Woi jangan begitu, sahabat kalau zikir diem. Le sahabat murid Rasulullah wal jamaah kelas 1 zikir begini diem, ya nyampe kepada Allah. Wong masuk wifi nya Rasulullah tinggal di tethering aja kan. Le yang di sini diem gini ya tidur. Sampai ini kelasnya kelas muridnya ulama, muridnya Nabi lakaula. Dia di kepala ada pedang, dia berani lah sini lakaula. Ada kreseknya mencolok. Nah itu makanya ini beda cara ngajarnya. Quran zaman Rasulullah ya gak ditulis. Wong sahabat apal Quran kayak saya apal istri saya, maka gak pernah bawa fotonya. Karena bawa fotonya. Tapi begitu sahabat ditinggal Rasul, nulis. Kan gitu, nulis. Tinggal Rasul. Begitu sahabat meninggal, tulisannya sahabat enggak bisa dibaca karena lungkik-lungkik kayak cacing. Gitu, maka dibikinkan titik-titik oleh Abul Aswad Ad-Du'a. Sebar lagi enggak bisa dibaca titik-titik. Toh enggak cukup. Maka diharokati sama Syekh Khalil bin Ahmad Al-Faraidi. Setelah itu yang baca macam-macam. Andalusia wadduha wadduhe, Turki mustaqim mustaqin, orang Padang lakanudi lakanui, orang Sunda alladzina alladzina, orang Jawa alhamdulillah alkam du ya hayu ya qayyum ya kayyuku ya ka yumu menyen hono coro. Oh, begitu sampai Bali siratal siratal ladzina namta dari makedung ini malah gitu. Sampai orang Bugis ya alaihim ya alaihim. Maka dibikin ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Baru setelah itu hadis. Hadis itu ditanyai satu-satu. Kamu ketemu Rasul enggak? Ketemu sahabat enggak? Ketemu tabi'in enggak? Dari siapa? Dari ini apa? Rasul dulu memerintah ya tulis amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Nah ini Rasulullah melarang tulis nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada. Dan kamu aku bersama Rasul kata ini ya tulis kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naf'alu kada. Ini lihat tok ya tulis ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kada. Nah ini dengar tok sami tu fa qala. Lu ini lu cara beragama wal jamaahnya beda. Ya. Jangan orang sekarang dibawa ngelompat ke zaman tahun 700 ya konslet semua. Makanya udah jadi teroris itu karena awalnya memang konslet itu Pak Kasdan. Itu puasa sama aja puasa dimanapun khaitil abiyadi khaitil aswadi, celeret putih sama celeret hitam, jadi benang putih itu maksudnya sinar matahari yang pertama kali terbit. Tapi kalau di sini gak kelihatan. Di Arab kelihatan karena padang pasir, di sini kehalang jambu, bambu, kehalang gunung agung, udah kelihatan. Makanya pakai imsak, itu suaranya Syekh Husairi yang sering dipakai itu imam besar Masjidil Haram asal Mesir, karena orang Indonesia takut keliru. Nah setelah itu kamu jangan sering keluar rumah kalau puasa. Kenapa?
keluar rumah enggak khusyuk, karena di luar rumah lihat jam, jambu, lihat mangga. Maka daripada itu tidur, daripada enggak mau tidur didalili naumuso imin iba, dan tidurnya orang puasa itu iba, ibadah. Nah, karena tidur terus kiainya pusing, akhirnya ke pasar beli mercon. Dar-dor-dar-dor, ya itu aja. Makanya kalau bulan puasa ada mercon biasa. Dan tidak usah ditangkap kalau besok ada merconan. Karena mercon bagi orang Indonesia adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Malam dok-dek-dok, lebaran takbir keli. Kalau itu kan Indonesia, iki loh Islam yang riang gembira adalah orang Indonesia. Jangan cek ini dada, ini dada tidak merosul, ini dada. Yang dada semua mau rayimu juga dada. Itu Pak Asam, ini butuh penjelasan ini. Karena Bali ini adalah milik semua bang bangsa. Itu, ini jangan terus aneh-aneh. Terus haji, hajinya kemana? Ya ke Mekah. Tapi orang sini kan ngantrinya ke Suwen 26 tahun. Makanya latihan dulu di alun-alun Kabu. Banyaklah baik Allah makanya. Kabahnya apa? Triplek. Ini itu biasa mana sih kak? Haji. Sama dengan sekarang orang tidak kenal Rasulullah. Kenapa? Karena ini kita generasinya ulama. Maka diajak sholawat. Sholawatan, sholawat itu caranya, sholawatan itu prakteknya. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung ya. Makanya tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Makanya kalau mau tahlil, gak mau tahlilan, sama dengan punya katok, gak mau katok. Itu aja. Tembak dipraktekkan, tembak-tembak, bedil-bedil. Lalu itu, lalu makanya sekarang kita diajarkan, misalnya kayak tadi solawatan, ya, karena kita yang ketemu Nabi. Kalau ketemu Nabi ya assalamualaikum ya Rasulullah, itu ketemu langsung. Nah kalau kita nggak ketemu ya, ya cara kita ada yang kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina ni Senin 12 Mulud tahun Hajar. Ada yang marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban, yang muda yang napasnya lebih tua, muda ya, wassalam samirun, ini yang muda, yang tua-tua ya, ala ya nabi salam alaika. Loh, itu. Nah, yang ibu-ibu wong senengane dangdut ya. Ya Rasulullah salamun alaikum. Ya Rabbi Aisha. Langsung Pak Asam. Jawa ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Nyantel, angin liat lupa kaulah. Ini loh, itu indahnya Islam di Indonesia, makanya berkembang kayak begini. Dan itu loh, makanya kita ini mengembangkan sholawat ya dengan gayanya masing-masing. Yang orang Sunda, ya Rasulullah wa salam, salamun alaih, ya Rafi'an syani wa atabatai ya jiratal ya uhaylal juh esli. Yang semangat
orang Banjarmasin ya Rasulullah wa salamun alaikum ya Rafi asami wa daraj fatayaje rokalalabe ya uhailal tu ya uhailal tu tibarobi kota baru gunungnya bamega. Itu Indonesia indah. Habib Syekh datang, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya, nah itu yang susah itu, kokoknya itu. Kalau yang depannya taruhan bagusan saya, depannya. Tapi kok dia. Lain, tapi ini kan susah karena model ya. Yaman, ini model baru sih tentu. Turur kalau yang di sini dulu namanya perjanjian tiba lebih mudah dipahami kan udah lama. Ini model baru. Susah ya apa artinya tapi seneng ya akhirnya datang aja ke alun-alun. Puter-puter. Iya kan? Gendero slang yang mudah. Gendero Iwan Fales yang mudah. Ini karena model baru, karena juga gak terlalu ngerti. Kalau ngerti ya, ya nana, ya nauru. Nah itu loh, tiba-tiba sekarang ada yang protes. Apa itu berlebihan? Hulu, solawatan kok pakai juket-juket. Loh ini orang seneng. Karena solawatan menghasilkan mahabbah. Nah kalau solawat tok yang gak menghasilkan cinta, tapi kalau solawatan menghasilkan menghasilkan cinta. Lah orang cinta dari dulu begitu ekspresif, lihat pacarnya lewat, yes. Makanya solawatan, iya nene, ya sahaja. Selamat. Solawat itu juga cinta pada Rasul, maka memuji-muji berlebihan. Anta Samson, anta Banten, pada pacar edek wajahmu seperti purnama. Yang pada pacarnya lah kepada Allah, kepada Rasulullah ya. Anta Samson, anta Banten, gak usah protes. Itu aja kok protes. Itu berlebihan, cinta dari dulu berlebihan. Ya kan? Dari dulu cinta itu berlebihan. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Berlebihan. Polok gitu aja pulang ke rahim ibu. Gas musah aku gedenya. Nah inilah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lupa cari lang tanya Al. Allah, ini loh Islam di Indonesia lah. Kalau ini dipahami betul bahwa yang bawa Islam ini para ulama meninggal di sini, kita ziarah kuburnya, kita ziarah sana, akhirnya apa? Menghasilkan cinta kepada tanah di mana guru kita berada. Lah itulah yang menghasilkan hubul wafat minal iman. Ya. Itu kenapa waktunya habis? Belum. Pak Asdam, waktunya habis. Apa? Lanjut ya, Pak. Oh, lanjut tuh Pak Asdam. Loh, yang ngaji itu ya jangan cepet-cepet. Kalau cepet itu kultum. Loh, sampe ini udah nyeluk kiai ya begini ini. Beda dengan kalau nyeluk ustad. Kalau ustad kan resmi pakai laptop gitu. Nah, kita aja enggak. Sampe mau denger ya denger dong, enggak ya pulang. Biasa gitu. Loh ini saya belum mulai ngaji. Ini baru mendudukkan persoalan kebangsaan di dalam agama. Burung ini saya belum mulai ngaji, belum ama bakdu saya. Jadi jangan dikira saya sudah ngaji, belum. Nah, yang di belakang ini harus tahan ngaji, kabintal itu harus tahan ngaji. Nah kalau kita nggak ngaji sampai yang repot, karena teroris itu tumbuhnya dari Islam yang aneh-aneh itu.
Nanti sampai juga yang punya kerjaan. Ya, nanti dulu ya. Sabar ya. Wes. Kita ini kan jadi bangsa. Makanya Islam di Indonesia ini kuat. Kenapa? Karena tidak meninggalkan jejak kebangsaan. Contoh sekarang, kalau orang enggak ngerti kenapa Banser itu jaga gereja. Coba itu kalau enggak ngerti asal usulnya. Ini bangsa Indonesia. Di sana diajarkan lakum dinukum waliyadin. Tapi di sini perang agama lebih dulu, Pak. Anu Pak Kasdam. Tahun 825 perang agama terbesar itu ada di Indonesia antara Hindu sama Buddha. Hindu wangsa Sanjaya, Buddha wangsanya Shailendra. Oh, itu perang besar di sana. Sampai raja Hindu namanya Panuko enggak mau jadi raja, takut perang sama Garung atau Semaratu Tumutungga. Itu pamannya sendiri pindah ke Buddha jadi kocelok itu, poweras waktu itu. Yang tidak ikut Buddha bunuh. Akhirnya Panuko berhenti jadi raja, pindah ke India belajar ilmu arsitektur. Pulang bergelar namanya Resi Gunadharma. Tapi si Semaratu enggak perang menang di mana-mana. Tapi begitu mau bikin candi enggak ada yang bisa. Akhirnya dibangunkan oleh orang Hindu, maka ada candi Buddha berwarna Hindu namanya Sambara Budura. Lah akhirnya anaknya Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama si Panuko. Menikahlah anak Hindu sama anak Buddha. Lahirnya menjadi raja di kerajaan Buddha namanya Rakai Wikatan. Semenjak itu rukun, terus yang Hindu dibangunkan candi Prambanan di tempat saya sana. Tak tengok kemarin, oh ini candi zaman dulu. Setelah itu rukun, Balaputra Dewa pulang ke Palembang rukun. Bangsa Isana ke Jawa Timur rukun, dirukunkan sama Majapahit dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Semenjak itu saling jaga. Makanya kalau kemudian sekarang ada Banser jaga gereja, jangan diolok-olok, karena itulah warisan asli bangsa Indonesia. Jangan kayak sekarang selamat Natal haram, tapi anaknya pergi ke mall cari diskonan Natal. Ini orang susah sekarang ini, kita ini susah di situasi akhir-akhir ini. Tertiup trompet harum. Lah akhirnya tiup trompet harum lah, terus malaikat Israfil besok niup harum. Loh itu, trompet memperingati tahun baru, net, gitu aja. Nah kalau kemudian kita kan juga punya tahun baru. Tahun baru kita juga sama, tahun 1 Hijriah saya ya tahun baruan, ya tahun baruan 1 Hijriah saya peringati sorenya ngaji, malamnya nyumut mercon biasa aja. Oh anak milenial kok gak boleh nyumut mercon. Itu kan zaman dulu pakai selongsong apa bong pring dor pakai karbit. Ya kalau zamannya Pak Kasdam itu peringatan tahun baru ya pakai meriam. Saya enggak punya meriam ya, pakai mercon. Satunya 500.000. Mili-mili, ledakan nak. Anak saya perempuan ledakan. Tawur. Oh ya, ini tahun baru. Iya, nanti tahun baru Islam. Iya, gitu juga. Kayak di sini orang makan. Apa-apa makan, karena orang sini makan enggak makan kumpul. Maka ketika diajari wala yaqudu ala tu'amil miskin, di sini enggak ada masalah, kok wis terbiasa mah. Makan, orang kawin makan, orang lahir makan, tetangganya masuk rumah sakit gak bisa makan, ya dikasih makan. Makanya kalau tetangganya mati ya suku makan, ya makan. Nah kalau ada orang ngumpul kok gak dikasih makan, nah itu bukan Indonesia, tapi bukan di sini loh ya. Ini ada makanannya. Nah inilah kita punya bangsa, ya. Nah ini kalau kita pahami sederhana, Allah yang ngatur ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nih itu sampean bisa memahami, inna akramakum indallahi atqakum, kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Apa? Mengerti. Ini sesuatu yang enggak bisa dirubah. Lah makanya kalau orang bertakwa itu pikirannya tenang kembali kepada Allah. Makanya mayyatakillaha yaj'allahu makhraja, ada jalan keluar setiap persoalan karena orangnya kembali kepada Allah. Kalau ribut ya enggak bisa, coba itu. Bangsanya enggak tenang kayak Suriah.
Mana ada terjadi. Nah inilah mungkin tak teruskan besok lagi kapan gitu. Ini sama Bakdu dulu ya, mukotima aja baru pertama kali ketemu. Ini ya gak apa-apa, ini mukotima ini pembukaan aja. Baru silaturahmi pertama sama anu. Sampaian pagi tahan, Pak Kasdam tahan. Nanti kalau emosi dipedil sampean. Iya. Kalau kemarin di Mabes TNI Cilangkap ya beda, 3 jam tahan wong asinan. Pilih toa rasane. Angin kau deh, tidak apa-apa lah ini. Jadi aslinya Islam itu indah dan riang gembira kayak begini. Kalau sekarang dipegang oleh kelompok-kelompok yang aneh-aneh, serem, serem bener-bener. Kita ini hanya muridnya ulama yang rajin, yang apa, yang kadang sembahyang, ada yang kadang bandar dadu, yang ada. Gak usah pusing lah itu. Ini semoga ada manfaatnya. Di malam hari ini kita doakan bangsa ini tetap berjaya. Bahwa TNI semakin kuat. Kita doakan bedilnya TNI tambah maju. Iya, bedilnya TNI itu tua. Nunggu ATM punyanya teroris itu otomatis punyanya TNI itu kluk-kluk. Iya, kalah bedil-bedilan. Nanti tadi diajukan anggarannya ya, Pak Kasdam ya. Aslok mana? Ajukan itu berdil otomatis. Jangan berdil krek-krek, itu sudah pramilenial. Ya, semoga semuanya ada manfaatnya dan kita menjadi orang-orang yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala, punya anak cucu sampai hari kiamat bawa iman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alibadah yang bersenang kiam menurut iman. Rabbana askamu menurut riyati biwati Lalu dijalani tabatikal muharram. Rabbana alaikumus salatu wa ja'adzim Al-Istawfirah barulah sababila mishkur. Biduka ya Allah, syukurinuka ya Allah. Jullana durbana abayna ummatina Masyaykh masyaykhina jatah jatahna Sabun nabi Allah maafirullah Marhamu ma'amu ma'amu Allahumma la tahrimna ajrahum la tabtina ba'd ma'afirullah wa lahum Allahumma jalla fa'bar mutamiratul jinan Allahumma jalla matahul jamil al-kubri ala Muhammadin Rasulullah bi'aqidah musibat ma'inna irji'i ila rabbik radiyah tamar diya wa tulif ibad wa tulif jinnan Rabbana adina bi dunia hasana fil akhirah sallatu wa qini a'adhu nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذن الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Yeah.